السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan sing syukur kepada Allah. Izinnya kita dapat bersama pada petang ni. Dan insyaAllah pada petang ini, ini live ni. TV, bukan TV. Live di audio kuliah. Memang biasalah. Kalau siapa yang ada Facebook boleh cari audio kuliah. Dalam tu banyak. Audio, A-U-D-I-O, audio, audio kuliah. Tapi jangan cari ni jam lah. Balikkanlah, balik cari. Jangan sekarang cari pula ya. Nanti kan balikkan cari. Okey. Audio kuliah. Baik. Jadi insyaAllah pada hari ni kita sambung lagi pada ayat. Kita tengok muka surat 123. Kita bincang berkenaan dengan ayat yang ke-31 surah Al-Baqarah, ayat 32 dan ayat 33. Surah 123. Kita sudah selesai membincangkan tentang persoalan berkait dengan khalifah. Berkait dengan khalifah. Maka hari ini kita akan bincang berkenaan dengan salah satu daripada keutamaan dan kelebihan Nabi Adam alaihi salam berbanding dengan malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada Nabi Adam ini ilmu berbanding dengan para malaikat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia mengajarkan kepada Adam, yaitu Nabi Adam alaihissalam, nama-nama benda seluruhnya. Al-asma'a kullaha. Kemudian dia mengajukannya Adam kepada para malaikat. Lalu para malaikat berfirman, sebutkanlah kepadaku wahai para malaikat nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau, kata malaikat, maksudnya engkau tiada yang kami ketahui apa yang telah engkau ajar pada kami. Sungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, qala ya Adam, wahai Nabi Allah Adam, ambihum bi asma'ihim, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka sahabat Adam beritahu nama-nama benda itu, Allah berfirman, qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi, juga mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik. Jadi pada ayat yang ke-30 yang lalu, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, lalu apakah yang disebut oleh malaikat? Malaikat menyatakan bahawa Nabi Adam ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Mereka akan melakukan kerosakan di atas muka bumi dan akan melakukan tumpah darah.
sedangkan kami bertasbih dan memujimu ya Allah. Lalu Allah menyebut, sesungguhnya aku tahu apa-apa yang kamu tidak tahu. Baik. Salah satu daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan hikmah penciptaan Nabi Adam ataupun keturunan zuriat Nabi Adam ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kelebihannya adalah kerana ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam suatu hadis, hadis panjang hadis tu, hadis berkenaan dengan syafaat hari kiamat. Hadis berkenaan dengan syafaat hari kiamat, ketika mana semua umat manusia dalam keadaan ketakutan kerana Allah sangat murka pada hari itu, pada waktu hari kiamat itu, semua orang ketakutan kepada Allah. Lalu di saat itulah semua manusia ni berlari-lari pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Semua orang pergi lari jumpa Nabi Adam. Kerana Nabi Adam ni lah manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Lalu Nabi Adam mengatakan, aku tidak boleh berbuat apa-apa kepada engkau kerana aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Pergilah minta syafaat kepada Nabi yang lain. Minta Nabi-Nabi lain, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua para Nabi ni mengakui ada buat salah. Maksudnya buat salah tu bukanlah dalam konteks mengurangkan sifat kenabian, kemaksuman itu bukan. Jadi akhirnya siapa yang boleh beri syafaat? Maka tidak lain dan tidak bukan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setiap para nabi yang ditemui oleh manusia untuk minta tolong, untuk minta syafaat tu semuanya ada kelebihan. Contohnya Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, engkau adalah orang yang Allah bercakap-cakap dengan engkau. Nabi Musa ni Allah buat apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni boleh bercakap dengan Allah Taala. Nabi Ibrahim, engkau adalah orang yang Allah angkat sebagai khalil, kekasih, kekasih Allah. Okay. Semua nabi itu ada disebut dalam hadis tu kelebihan-kelebihan para nabi itu. Termasuk Nabi Adam lah. Jadi waktu orang ramai pergi jumpa Nabi Adam alaihi salam nak minta tolong dengan Nabi Adam, kalau nabi-nabi lain disebut satu-satu kelebihan, tapi Nabi Adam ni ada tiga kelebihan. Baik, apa kelebihan Nabi Adam? Pertama, Allah ciptakan Nabi Adam itu langsung, secara langsung. Maksudnya Allah ciptakan Nabi Adam itu secara langsung. Manusia semua ni ciptaan Allah, tapi Nabi Adam tu Allah cipta secara langsung, biadi, dengan kuasa Allah Ta'ala. Allah cipta manusia, Nabi Adam tu secara langsung. Kita-kita ni semua Allah cipta, tapi kita nampak asbabnya melalui proses kejadian. Tapi Nabi Adam tu Allah cipta secara langsung. Tu satu kelebihan Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam ini Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud. Ini kelebihan Nabi Adam. Allah perintahkan supaya malaikat sujud kepada Nabi Adam AS. Dan yang ketiga, kelebihan Nabi Adam AS, Allah mengajarkannya asma. Ini ayat yang kita bincang ni, ayat 31 ni. Yang ketiga, kelebihan Nabi Adam, kata dalam hadis tu kata apa? Allah mengajarkan Nabi Adam asma, nama-nama. Ini berdasarkan ayat 31 daripada suratul Baqarah ni. Jadi ada tiga kelebihan Nabi Adam yang disebut dalam hadis tu. Allah menciptakan Nabi Adam secara langsung. Yang kedua, Allah Ta'ala perintah sujud. Allah perintahkan malaikat sujud. Dan yang ketiga, Allah mengajarkan Nabi Adam akan asma, nama-nama. Nama-nama yang Allah ajar secara langsung. Baik. Bila kita sebut tentang wa'allama Adamal asma. Di sini ada beberapa poin yang kita nak perhatikan. Ini berkait dengan ilmu. Baik. Disebut dalam ni allamal adamal asma. Okey. Allamal adama al asma. Okey. Bila kita sebut allama, ini dalam bahasa Arab, lam ni ada tasydid, dia ada sabdu. Allama, mengajarkan. Okey.
Siapa yang mengajarkan? Allah. Allah mengajarkan Nabi Adam al-asma, nama-nama. Dalam surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, kita ada baca ayat Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan manusia itu apa-apa yang manusia tidak tahu. Okey. Yang ini bahasnya panjang sikit. Panjang tak panjang lah. Pendek ya. Ilmu ni kita dapat ada dua cara. Secara umumnya lah. Secara umumnya. Kalau kita bincang pembagian ilmu ni ada banyak. Ilmu ni diperolehi dengan dua cara. Yang pertama, ilmu ni hijau Arab, ini hijau Melayu ni. Hijau Arab Ain Lam Mim. Ilmu ni nak dapat ilmu ni dia ada dua jalan. Satu dipanggil kasbi. Yang kedua dipanggil wahbi. Bukan wahbi dah. Wahbi. Atau laduni. Okey. Kasbi dan wahbi. Okey. Kasbi dan wahbi. Okey. Apa dia ilmu kasbi? Pernah dengar ilmu kasbi? Tak pernah? Bulu kasap pernah dengar? Dapat ujung pangkal losap. Okey. Ilmu wahbi pernah dengar? Ada pernah dengar kan? Wahbi memang kita baca Rabbana hablana. Wahbi lah. Kurniaan kan? Laduni pernah dengar kan? Laduni. Okey. Pernah dengar? Okey. Baik. Ilmu kasbi ni ilmu yang diusaha, belajar melalui, ni maknanya dapat ilmu melalui usaha. Potong-potong dua setengah ni orang sodak-sodak tidur, kita berusaha lah pergi dengar kuliah ni, usaha lah ni.